Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Asia Lovers dan Aiting Lisius dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di channel Berita Update Celebrities. Channel ini akan membahas berita terbaru dan terupdate seputar selebritis. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta komen. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, sebelumnya kita lihat nih, kita ada sebuah berita atau bukti ya para sahabat dari Ayu Ting Ting. Ini adalah bukti nyata dari Ayu Ting Ting langsung ya para sahabat, real dari Ayu Ting Ting. Di situ pertama kita lihat ada sebuah unggahan di IG story pribadi milik Ayu Ting Ting. Di situ kita lihat ya para sahabat, Ayu Ting Ting sedang bergaya atau memakai busana ala-ala India ya para sahabat ya. Wah, ini jelas sekali nih para sahabat ya, bahwa Ayu Ting Ting itu sendiri masih menyukai yang namanya India ya para sahabat, baik orangnya maupun busana atau adat istiadatnya ya para sahabat ya. Itu terbukti dengan unggahan Ayu dengan memakai baju dengan ala-ala orang India. Nah, di situ kita lihat Ayu Ting Ting menuliskan sebuah caption yaitu Arabian Night LOL. Wah, cantik sekali ya para sahabat ya Ayu Ting Ting dengan mengenakan busana tersebut ya para sahabat ya. Nah, selanjutnya kita lihat di salah satu akun fans Asia Sejati. Di situ kita lihat akun tersebut memposting sebuah cuplikan video dari Ayu Ting Ting serta sebuah IG story dari Ayu Ting Ting ya para sahabat ya. Di situ kita lihat ada beberapa IG story Ayu Ting Ting atau foto Ayu. Nah, di situ kita lihat kita salpok satu lagi bukti yang diberikan oleh Ayu Ting Ting kepada kita para fans Asia. Di situ kita lihat Ayu Ting Ting masih setia mengenakan cincin di jari kelingkingnya, yaitu cincin tanda setia yang sering dipakai oleh Syahrir Shaikh dan Ayu Ting Ting ya para sahabat ya. Dan dalam postingannya, akun fans Asia ini juga menambahkan sebuah caption, ikatan cinta sejati selalu melekat di jari. Ayu yang bergaya Arabian tapi sama aja ala-ala India. Dan ini foto keluarga Shaikh. Dan Ifrah bilang lebaran kali ini tidak ada bersama orang tuanya. Jadi jelas kalau orang tuanya tidak ada di Jammu Kashmir India. Jadi jelas kalau berita dari media India yang bilang Syahrir dan Gimbal lagi di Jammu bersama orang tuanya itu adalah berita hoax alias bohong. Apalagi tidak ada video wawancaranya tuh, cuma katanya saja. Dan juga bilang Ruci hamil. Hamil dari mana itu? Dilihat hamil dari mana? Dan Ruci bukan hamil, tapi terkena corona. Makanya ngungsi tuh di hutan bersama Ekta karena takut dikejar corona. Jadi itu jelas berita media zong alias tidak bisa dipercaya. Postingan ini pun langsung dibanjiri banyak komentar oleh para fans yang lainnya. Salah satu komentar datang dari Edwina Dewia yang mengatakan, ya ikut saja aku, yang penting Asia happy, ntar yang di sebelah itu haredang, hahaha. Dan komentar lain juga datang dari Ed Edi Susanto yang mengatakan, mantap dan mantul caption and postingan Bunda Yuli, detektif Asia sejati, and setuju banget,
Asia Syekh kini semakin indah bahagia bersama keluarga besarnya dalam diam. Dan bagaimana menurut tanggapan kalian para fans? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih.